The government has set the second round of gubernatorial election day on April nineteenth as a public holiday for Jakarta residents. Acting Governor Sumarsono says the Home Ministry will issue regulation related to the decision to determine the Gubernatorial Day as a public holiday. The decision is deemed to be in line with the original elections regulation. Sumarsono has encouraged Jakarta residents to spend the day casting their votes. akan diliburkan. Ini undang-undang yang mengatur pilkada libur karena ini hanya berlaku DKI. Ya, karena hanya berlaku DKI, pun putaran kedua, maka suket, eh, sorry, hari libur, mungkin yang mengatur sesuai dengan arahan nanti Pak Mendagri, ada peraturan Menteri Dalam Negeri akan membuat aturan mengenai ini dan kita berikan acuan. Jadi berlaku hanya untuk DKI. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang penduduk Bogor, Tangerang, gitu? yang tinggal di Jakarta, yang kerja di Jakarta. Ya konsekuensinya, ya maksudnya dia kerja sendirian, jadi tetap juga ikut libur posisinya.